Hai guys, jumpa lagi dengan Agnes Gio. Hari ini merupakan hari pertama aku tinggal di rumah kontrakan. Langsung aja kita menuju ke dapur, dan di sini suami aku sedang bantuin aku ngeberesin peralatan sambil aku masak nasi buat sarapan pagi ini, guys. Selamat menyaksikan video aku, guys. Oke, guys, jadi di sini aku masak nasinya pakai kompor dengan cara dikukus seperti ini biar nasinya cepat matang. Sambil nunggu nasinya matang, aku mau susun belanjaan suamiku sekaligus siapin sayur dan lauk pauk yang akan aku masak. Oke, guys, di sini aku mulai dengan merakit tempat penyimpanan bumbu dapur. Sekarang waktunya menyusun. Jadi untuk sayur mayurnya ini aku simpan ke dalam lemari pendingin. Untuk tomatnya aku cuci dulu sebelum aku simpan. Untuk sayurannya aku bungkus plastik terlebih dahulu, baru aku masukin ke dalam lemari pendingin. Dan sekarang waktunya aku bersihin mejanya. Setelah selesai nyusun belanjaan, sekarang aku mau masak lauk dan sayur. Di sini aku masak menu yang simpel aja, peyek udang dan sayur labu siam wortel tumis. Jadi di sini aku masak labu siamnya sepotong aja, soalnya hanya untuk sarapan. Ini aku kupas bersih, setelah itu aku cuci. Aku mulai siapkan bawang merah, bawang putihnya. Setelah selesai aku sekalian rapikan. Dan ini aku mulai dengan menggoreng peyeknya terlebih dahulu. Sambil menunggu gorengan aku matang, aku mau potong-potong sayurnya, guys. Nah, ini dia. Oke, sekarang waktunya dimasak. Sudah matang dan waktunya aku siapin semuanya. Sarapan kita udah jadi dan aku dan suami mau sarapan dulu ya, guys. Sebelum sarapan jangan lupa berdoa. Kami teringat buat saudara-saudara kami, Tuhan, dimanapun mereka berada, yang kekurangan, Tuhan, biarlah mereka bisa merasakan apa yang saat ini kami rasakan, Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami nyambut berkat-Mu. Amin. Oke, sekarang waktunya makan, guys.